adalah rekaman peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat yang berbasis darat. Tes peluncuran ini berlangsung di Kosmodrom Plesets di wilayah Arkhangelsk. Putin mengucapkan selamat kepada Kementerian Pertahanan atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat. Putin menambahkan, ini adalah peristiwa besar dan signifikan dalam pengembangan sistem senjata yang menjanjikan bagi tentara Rusia. Kompleks baru ini memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti rudal modern. Senjata yang benar-benar unik ini akan memperkuat potensi angkatan bersenjata Rusia. Dapat memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal, dan membuat negara yang mengancam Rusia jadi panas dan hiruk-pikuk. Putin menekankan bahwa kompleks baru ini mampu mengatasi semua sistem pertahanan anti rudal modern dan tidak memiliki analog di dunia. Silakan subscribe, like dan komen, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan update berita terbaru dari channel kami. Terima kasih.